بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله، شكر كهدرة الله سبحانه وتعالى karena dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah سبحانه وتعالى. الحمد لله. Pada malam ini sekali lagi saya diberi keizinan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat di sini. Alhamdulillah. Apapun sebagai permulaan ucapan terima kasih daripada saya terutama kepada ahli-ahli jawatan kuasa pengurusan masjid kerana sudi menjemput saya memberikan kuliah ataupun ceramah di masjid ini. Dan seterusnya ada sedikit pemberitahuan. Kalau hadirin hadirat muslimin muslimat tengok sekarang di tengah-tengah masjid kita ni ada dua kameramen kat depan. Mereka ni didatang khas daripada Pulau Pinang. Yang satunya ialah AKS Abu Khadijah Studio yang selalu merakamkan video-video kuliah saya, dan sebelah lagi ialah MIPP, Majlis Ilmu Pulau Pinang. Mereka berdua adalah rakam karib dan di hadapan mereka tu ada satu tabung. Jadi pada malam ini seikhlas mungkin, semampu mungkin, kami berusaha mengutip dana untuk melicinkan perjalanan ataupun program untuk penerbitan dan produksi video-video di bawah naungan kedua-dua studio tersebut insya-Allah. Moga-moga ada bantuan daripada anda semua dan semoga diredai dan dirahmati Allah atas segala bantuan yang diberikan. Malam ini kalau kira tajuk kita berkisar tentang Maulidur Rasul. Apapun secara mukaddimah di mana kita nak mula berjalan ialah bila sekarang ini sebagai umat Islam dan di hadapan kita sebenarnya sudah ada dua panduan yang paling besar yang pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quranul Karim dan hadis-hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memperkatakan tentang kelahiran seorang manusia yang suci, seorang manusia yang agung, seorang manusia yang paling mulia akhlaknya, yang didefinisikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya yang paling akrab dan paling rapat dengannya, iaitulah junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tetapi untuk memandang skop sebagai utusan Allah dalam perjalanan yang lebih luas. Pada malam ini sama-sama kita membuka apa yang telah diberitakan kepada kita menerusi firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, sebenarnya Allah telah menyusun kepada kita beberapa perkara, elemen-elemen ataupun komponen-komponen yang paling penting untuk kita pelajari, untuk kita fahami, untuk kita amalkan ataupun di dalam bahasa moden disebut actualization. Bagaimana kita nak berta'amul, bagaimana kita nak bermuamalah dengan ilmu-ilmu Al-Quran untuk digunakan dalam konteks luar yang sebenar. Dalam Al-Quran sebagai contoh, Allah telah memberikan komponen yang paling utama iaitu Tauhid. Dan inilah hari ini kita namakan sebagai Aqidah. Di dalam Al-Quran, kita rangkum secara ringkas hampir 1/3 ayat-ayat Al-Quran adalah berkenaan dengan Tauhid ataupun Aqidah. Manakala 1/3 yang kedua di dalamnya merangkumi hukum-hukum, undang-undang daripada Allah, apa yang kita namakan sebagai syariat. Dan hari ini kita pelajarinya atas nama ilmu fiqh. Dan yang ketiga, inilah latar belakang penceritaan kita malam ini. 1/3 daripada ayat-ayat Al-Quran itu Allah datangkan kepada kita, bentangkan kepada kita dalam bentuk sejarah, dalam bentuk penceritaan. Di dalamnya dia tidak terhad kepada kisah-kisah utusan dia yang namanya Nabi-Nabi, yang namanya Rasul-Rasul. Bahkan didatangkan kisah-kisah yang lain yang mungkin datang dalam bentuk individu, perseorangan. Dan mungkin juga datang kisah-kisah tersebut dalam bentuk berkumpulan. Sebagai contoh yang paling sinonim yang melatari sejarah kisah Al-Quran ialah kisah Nabi-Nabi, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, konteksnya datang dalam bentuk individualistik. Dia datang dalam bentuk perseorangan, tetapi Al-Quran tetap mengajar ibrah, inti dan pelajaran daripada mana-mana kisah yang dipaparkan. Sebagai contoh dalam bentuk individu adanya kisah Luqmanul Hakim, dalam bentuk individu adanya kisah Zulkarnain, dalam bentuk individu adanya kisah Khidir alaihi salam dan seumpama dengannya. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk jumlah yang lebih besar, yang dimulakan dengan nama ashab-ashab tertentu. Ada kisah Ashabul Fil, ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah Ashabul Ras, ada kisah Ashabul Ukhdud, dan beberapa penceritaan dan kisah-kisah yang lain. Bila kita amati daripada kisah-kisah tersebut, janganlah hari ini anda menyangka dan mengingat bahawa Al-Quran mendatangkan sejarah tersebut sebagai pengetahuan am semata-mata bagi kita. Hari ini jangan kita baca Quran, jangan kita faham Quran, jangan kita kaji dan analisis Quran sebagai nak jadikan pengetahuan am semata-mata. Kalau orang tanya, tahu tak kisah Nabi Adam? Aku tahu dari awal sampai akhir. Kisah Nabi Ibrahim? Aku tahu sampai akhir. Kisah Nabi Isa? Aku tahu sampai akhir. Kisah Nabi Muhammad? Aku pun tahu awal sampai akhir. Perjalanan kita sebenar bukan setakat tahu dan memahami, tetapi di belakang, backup dia, di belakang itu ada event, di belakang itu ada peristiwa yang perlu dicungkil kembali dia punya ibrah, yang perlu diambil kembali dia punya pengajaran. Kerana kebiasaannya latar belakang
kehidupan kaum-kaum bani-bani puak-puak tertentu yang melatari kisah setiap nabi itu akan muncul kembali di akhir zaman. Dan anda perlu bertindak dengan cara bagaimana nabi dan rasul tersebut mendakwahi kaum dia dan mengatasi permasalahan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita lihat unsur-unsur penyembahan berhala bermula pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, kemudian terus sampai kepada zaman Nabi Ibrahim, dan ini adalah peringkat permulaan manusia mula angkuh dan congkak kepada Tuhan yang sebenar. Dan ada di antaranya yang berani mendakwa dan mengklaim bahawa dia adalah Tuhan. Dan ini jelas diceritakan dalam Al-Quran berlaku kepada Maharaja Namrud. Dan ini tak akan pernah berakhir bila sampai kepada zaman dinasti pemerintahan keturunan Fir'aun. Juga berlaku perkara yang sama walaupun diutuskan kepada mereka dua orang Nabi, iaitu Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Begitu jugalah perjalanan sebelum itu yang berlaku kepada anak saudara Nabi Ibrahim, iaitu Nabi Lut alaihi salam, yang terpaksa berdepan dengan puak-puak, kumpulan-kumpulan dan golongan-golongan yang melampaui batas cara kehidupan dan sosial mereka, sehingga menghasilkan kumpulan-kumpulan yang kita katakan lelaki menyukai lelaki, perempuan menyukai perempuan, dan perkara-perkara kebalikan daripadanya. Dan begitulah yang berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Sentiasa ada mihnah, sentiasa ada ujian, sentiasa ada tribulasi yang patut kita kenal pasti permasalahan tersebut dan bagaimana untuk mengatasinya. Akibatnya pada hari ini bila kita hidup dan kita didefinisikan sebagai umat akhir zaman, benar. Tetapi adakah kisah-kisah lama yang dirakamkan dalam Al-Quran, penyakit-penyakit jahiliah umat terdahulu kekal sebagai sejarah atau dia kembali ke zaman kita untuk mengulangi sejarah tersebut? Dan pada hari ini, adakah anda ingat dengan kedatangan nabi-nabi dan rasul tersebut, upacara-upacara penyembahan berhala sudah berakhir atau terhapus atau masih wujud sampai hari ini? Habis dah cabang, tak ada lagi. Ada lagi, tidak berkesudahan. Walaupun dah sampai nabi yang terakhir, berhala tetap masih wujud sampai hari ini. Dan kalau kita melihat penyakit-penyakit daripada kaum Nabi Allah Lut, hari ini kita definisikan sebagai LGBT, adakah sudah berakhir dengan Allah memusibahkan dan mengujiankan mereka dengan dibalikkan bumi dan sekarang kekal sebagai laut mati? Adakah penyakit ini sudah hilang dan terhapus? Tidak, dia terus kekal sampai sekarang dan masih muncul dan mempunyai jutaan pengikut di belakang gerakan ini. Begitu juga dengan konsep yang dibawakan oleh Allah kepada kaum Aikah, kaum Nabi Syu'ib, yang suka menipu dari sudut timbangan, yang suka menipu dari sudut takaran. Mereka melakukan perniagaan, mereka melakukan bisnes, tapi mereka suka menipu dari sudut menjalankan ataupun operasi pada perniagaan dan bisnes mereka. Hari ini tak ada ke orang yang menipu dalam bisnes? Tak ada ke orang yang tipu dalam timbangan? Tak ada ke orang yang tipu dalam takaran? Hal ini terus tetap berlangsung. Dan bagaimana dengan keadaan junjungan Nabi besar kita menghadapi mihnah yang lagi besar dalam kumpulan manusia-manusia yang dianggap jahiliah? Dan jahiliah ini kita perlu fahami dari sudut berlatar belakangkan sejarah. Mereka bukan jahil dari sudut ekonomi, mereka bukan jahil dari sudut kebudayaan. Kalau nak katakan mereka jahil dari sudut ekonomi, kenapa mereka mempunyai kebanyakan peratusan yang besar pedagang-pedagang dan kafilah-kafilah yang menjalankan urusan perniagaan dari satu wilayah ke satu wilayah, dari satu tempat ke satu tempat?
Ini bermakna mereka memahami konsep bisnes dan perniagaan. Mereka tidak jahil dari sudut ini. Kebudayaan pada zaman tersebut, kita tahu di Mekah sudah ada satu tempat yang dinamakan sebagai Pasar Ukas. Pasar Ukas ni pasar tempat untuk dipertandingkan kemahiran-kemahiran. Ada pertandingan ratu cantik, ada pertandingan syair, ada pertandingan gurindam, ada pertandingan tu, pertandingan ni, puisi-puisi dan sebagainya. Ini menunjukkan mereka mempunyai tingkat yang tinggi dari sudut kebudayaan. Tetapi dalam masa yang sama, kumpulan ini diklasifikasikan dan dikategorikan sebagai jahiliah. Why? Kenapa? Sebab corak kehidupan mereka yang tidak mempunyai seolah-olah panduan dan petunjuk hidup yang benar. Mereka seolah-olah menjalankan kehidupan seperti hukum rimba. Apa saja yang keluar daripada kepala dan pemikiran dianggap baik, maka itulah baik bagi mereka. Dan kalau keluar daripada akal dan kotak pemikiran itu jahat dan tidak baik, maka itulah mereka menerimanya. Kalau kita lihat pada zaman mereka, ada beberapa ciri yang cukup penting untuk diklasifikasikan mereka jahiliyah. Dari sudut khurafat, dari sudut bid'ah, dari sudut kesyirikan, suka mencuri, suka merompak, suka minum arak, suka berzina, suka bertenung nasib, suka berbunuh-bunuhan atas perkara-perkara yang kecil dan remeh. Padahal mereka mempunyai sebuah ketamadunan yang begitu besar sebelum ini. Inilah sebenar kejahilan yang berlaku. Kalau hari ini nak diklasifikasikan dan disamakan dengan zaman kita, apakah layak atau mungkin kita akan mula kembali kepada zaman jahiliah ini? Dan hari ini kalau nak labelkan kita itu jahil dari sudut seperti yang sama dengan mereka, kita tak kurang. Kita juga hebat dari sudut ekonomi. Kita pandai bisnes, kita pandai berniaga, kita pandai itu, kita pandai ini. Memang menyamai mereka. Dari sudut kebudayaan, kita ada macam-macam kesenian, macam-macam kebudayaan, macam-macam permainan. Memang tak kurang pada mereka. Tapi gaya hidup kita sekarang, adakah sudah hampir mirip-mirip dan menyamai mereka? Hari ini tak ada kawan yang mencuri? Ada. Yang bunuh orang? Ada. Yang berzina? Ada. Yang mabuk-mabuk minum arak? Ada. Yang buat bid'ah? Ada. Yang buat khurafat? Ada. Yang buat syirik? Ada. Walaupun kita dikelilingi oleh bangunan-bangunan yang besar, kita dikelilingi oleh bangunan-bangunan pencakar langit, kadang-kadang kita dikelilingi oleh agamawan-agamawan yang begitu banyak, tetapi perkara ini tetap berlaku dalam masyarakat kita. Kenapa semua ini terjadi? Tidak cukupkah ilmu yang diberikan selama ini? Tidak adakah walau sebiji dan senaskah Al-Quran di rumah masing-masing untuk mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana hidayah, mana yang tak hidayah, mana yang hak, mana yang batil? Semuanya sudah lengkap tersedia. Tetapi adakah perkara yang sebenar anda fahami? Bagaimana kita sekarang sedang dikawal oleh satu sistem yang kita tidak kenal. Satu entiti yang tersembunyi tapi sedang mengawal sistem kehidupan kita sebenarnya. Dan kita perlu akui, Al-Quran sudah ada dengan kita, hadis sudah ada dengan kita. Kenapa kehidupan kita begitu jauh dengan perjalanan agama yang sebenar? Kalau kita lihat kembali kepada konteks Al-Quran tadi, jumlah Nabi-Nabi dan Rasul sebenarnya cukup besar. Sebagaimana sebuah hadis menyebut, Nabi hampir diturunkan ke dunia ini, jumlah dia berapa orang? 120 ribu orang. 120 ribu orang Nabi setiap belahan dunia.
Mungkin ada namanya yang kita kenal menerusi bahan-bahan sejarah, manuskrip-manuskrip lama, catatan-catatan kuno dan sebagainya. Dan sebahagian besar langsung kita tidak kenali siapakah nabi-nabi tersebut. Bayangkan jumlah rasul ialah 313. Dari 313 diilhamkan, dipadankan, difirmankan oleh Allah dalam Quran dengan sejumlah yang wajib kita percayai dan imani, 25 orang. Itu pun kadang-kadang kalau tanya secara spontan, ingat tak nama Nabi 25 orang? Ingat tak? Ingat tak apa. Adakah cukup sekadar ingat nama dia? Tidak. Al-Quran datang bukan untuk suruh hafal nama-nama Nabi. Al-Quran datang bukan untuk suruh ingat nama-nama Nabi. Tetapi ibrah dan pengajaran daripada kisah-kisah Nabi tersebut untuk kita bawa dalam event dan kehidupan kita. Kalau kita lihat bersimpang siur nama-nama Nabi di serata ayat-ayat Al-Quran, kadang-kadang tidak tersusun dengan begitu baik. Dan kadang-kadang Allah mensurahkan nama-nama Nabi tertentu secara khusus. Antaranya nama-nama Nabi yang disurahkan ialah surah Yusuf, lagi Yunus, lagi Ibrahim, lagi Nuh, lagi Hud, lagi Muhammad, lagi itu antara beberapa nama Nabi yang disurahkan oleh Allah. Walaupun demikian, hakikatnya bila baca surah Nabi Ibrahim, tak ada ke kisah lain dalam tu, kisah Ibrahim saja. Ada juga datang-datang nama surah Ibrahim, mari-mari keluar Nabi lain, baca 2-3 ayat keluar Nabi lain, bersimpang siur. Bahkan surah Muhammad sendiri pun bukan sepenuhnya kisah Nabi Muhammad. Tiba-tiba mari cerita lain, tiba-tiba mari nama Nabi lain, tiba-tiba mari nama Rasul lain. Tetapi dalam satu surah saja Allah rakamkan penuh dari awal sampai ayat terakhir cuma kisah Nabi ini, tanpa dicampuri dengan Nabi dan Rasul yang lain, iaitu surah Nabi Yusuf. Begitu indah kisah ini sehingga Allah tidak mencampurinya dengan kisah-kisah Nabi dan utusan yang lain. Wah. Bila anda cuba menghadami Al-Quran dalam surah Yusuf, jelas pada kita sebenarnya bentuk sebuah kehidupan daripada awal sampai ke akhir adalah kisah sebenar kehidupan kita sebagai manusia. Cuba kita perhati rentetan demi rentetan. Bagaimana kisah Nabi Yusuf bermula? Dengan sebuah keluarga yang besar. Dia antara anak yang disayangi oleh bapa dia, iaitu Nabi Allah Ya'qub. Dan ini kita dapat cam di dalam mana-mana keluarga. Seorang bapa pasti menyayangi dan mengasihi anak-anak dia. Tetapi dalam keadaan keramaian anak yang dipunyai, pastinya mempunyai kelebihan pada mana anak-anak tertentu yang lebih disukai, disayangi dan diberi lebih perhatian oleh seorang bapa. Dan ini berlaku kepada Yusuf. Dan juga sentimen dengki, sentimen permusuhan, rasa tak puas hati di kalangan adik-beradik memang nyata berlaku di dunia kita. Ini sudah digambarkan. Tetapi lebih jauh perbuatan yang dilakukan oleh abang-abangnya sehingga sanggup bersekongkol untuk membunuh adik mereka sendiri dengan melakukan fitnah, melakukan penipuan kepada bapa tercinta bahawa anak anda yang dikasihi dan dilebihkan tadi, iaitu Yusuf, sudah pun meninggal kerana dibahang serigala. Dan hari ini mungkin juga berlaku konsep kedengkian antara adik-beradik, tapi mungkin tidak seteruk Yusuf. Ada yang sanggup fitnah adik-beradik sendiri depan bapa,
ada yang kata caci mencaci, keji mengeji adik-beradik sendiri depan bapa semata-mata nak meraih perhatian bapa dan keluarga yang lain. Kemudian atas dasar itu, sifat ihsan ditunjukkan oleh salah seorang yang melalui kawasan di mana Yusuf itu diambil. Satu sifat yang baik, sifat yang mulia ditunjukkan, lalu dijadikan Yusuf sebagai belaan, dijadikan Yusuf sebagai anak angkat dia. Kemudian terjadi pula fitnah kerana Yusuf dianggap sebagai berwajah tampan yang mampu memukau. Mana-mana pandangan mata wanita yang melihatnya, akibatnya dia difitnah, secara ringkas dipenjarakan, kemudian diberi ilham oleh Allah dari sudut takwil mimpi, kemudian diangkat Allah sebagai menjaga perbendaharaan gedung Mesir sebagai, kalau hari ini menteri apa? Menteri kewangan aku. Kemudian suruh bapa dan adik-beradik dia mai Mesir. Sifat maaf, memaafkan berlaku. Ini adalah contoh sebuah komponen yang cukup lengkap dalam siri kehidupan manusia. Ada dalam gambaran kisah Yusuf. Sebab itu digambarkan di belakang ahsanal qasasi. Sebaik-baik kisah yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tinggalkan yang itu, kita kembali kepada yang asas dan dasar bagi tajuk kita pada malam ini. Secara umum bila kita menceritakan tentang utusan-utusan Allah yang namanya Nabi dan Rasul, agak-agak menjadi keperluan atau tidak bagi kita sebagai manusia untuk Allah hadirkan utusan ini bagi memberi petunjuk dan hidayah kepada seluruh manusia. Agak-agak perlu atau tidak Nabi ada, atau anda rasa boleh survive sendiri hidup anda di dunia ini tanpa panduan daripada Nabi? Hak mana jawapannya? Perlu atau tidak Nabi hadir? Perlu atau tidak Nabi diwujudkan dan dimunculkan, diturunkan untuk menghidayahkan dan memberi petunjuk kepada manusia? Confirm. Confirm. Yang jelas, yang pertama sekali secara dasar, salah satu doktrin utama dalam agama kita ialah keimanan kepada Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, apa yang kita namakan sebagai utusan. Dan doktrin ini bukan kekal sebagai doktrin, bahkan lebih jauh perlu dihayati, perlu difahami dengan sebaik mungkin. Kenapa perlu Allah Subhanahu wa taala menghantar para utusan ini kepada manusia? Sekurang-kurangnya kita ada empat elemen ataupun empat komponen penting untuk memahami perbahasan ini. Yang pertama ialah untuk memperkenalkan kepada kita konsep ketuhanan yang sebenar. Nak memperkenalkan kepada kita konsep ketuhanan yang sebenar. Dan saya kira manusia yang hidup di atas dunia ini, bukan zaman kita, bahkan zaman sebelum ini, pastinya mengakui kewujudan dan keberadaan pencipta bagi kita semua. Anda sekarang mengakui atau tidak kewujudan dan keberadaan Allah? Pastinya kita mengakui kewujudan dan keberadaan Allah pencipta kita. Tetapi yang perlu Nabi ini diturunkan, Nabi ini perlu datang membawa penerangan dan petunjuk, ialah bagaimana konsep sebenar untuk memahamkan jati diri Tuhan yang sebenar-benarnya. Bahkan hari ini bila kita tanya kepada mana-mana agama yang wujud di atas dunia ini, dengan confident, dengan confirmnya, dengan yakin, semua mengaku percaya bahawa mereka ini mengakui adanya Tuhan, mengakui adanya pencipta. Tetapi bila ditanya tentang konsep Tuhan yang sebenar, konsep pencipta yang sebenar, falsafah dalam agama masing-masing dalam mengenal Tuhan, dalam mengandaikan Tuhan, sudah pelbagai. Dalam Islam, inilah cara kami mengenal Allah, inilah konsep sebenar kami mengenal Allah.
Pi tanya agama lain, ah kami pula lagu lain sikit. Ah kami faham Tuhan lagu ni, kami faham konsep Tuhan lagu ni. Pi tanya agama lain pula, oh agama kami lain sikit. Kami faham Tuhan lagu ni, konsep Tuhan yang sebenar lagu ni. Pi tanya hani pula, kami faham Tuhan lagu lain, konsep yang sebenar lagu lain. Kenapa mesti berbeza? Sedangkan kita memperakui Tuhan yang sama, Tuhan yang satu, atau adakah sekarang Tuhan yang diimani oleh orang Islam berlainan, berbeza dengan Tuhan yang diimani oleh agama lain? Sama atau berbeza? Adakah anda pernah tanya soalan-soalan ini kepada penganut agama lain? Jangan kita mengambil sikap suka mengandah. Jangan suka mengambil sikap meraba-raba. Jangan suka mengambil sikap mengagak-agak. Fahami latar belakang yang sebenar, view yang sebenar, peristiwa yang sebenar, event yang sebenar, baru kita akan dapat jawapan. Hakikatnya kita semua sedang mencari Tuhan yang sama. Kita semua sedang menyembah Tuhan yang sama, walaupun hakikatnya dalam bentuk kepelbagaian. Apa yang cuma perlu kita betulkan ialah dari sudut apa? Pemahaman yang sebenar tentang Tuhan dan konsep bagaimana nak mengibadahi Tuhan, bagaimana nak menyembah Tuhan dengan cara yang betul. Ini perlunya diutuskan Nabi-Nabi dan Rasul. Kalau tak ada Nabi-Nabi dan Rasul, kita akan membuat andaian dan perkiraan sendiri bagaimana cara nak menyembah dan mengibadahi Allah. Kalau tidak, kenapa surah Al-Kafirun turun pada Nabi Muhammad? Apa yang kami sembah tidak sama dengan yang kamu sembah. Bagaimana kami menyembah tidak sama dengan cara kamu menyembah. Inilah perbezaan yang sebenar di antara kita orang Islam dengan orang kafir. Itu totally confirm kita, perbezaan jelas di situ. Tetapi hakikatnya ke mana hilangnya legasi 120,000 orang Nabi yang pernah diutuskan? Mana hilangnya legasi ajaran-ajaran 313 orang Rasul yang pernah memenuhi bumi dan alam semesta ini? Hakikatnya bila kita telusuri, kita pasti akan bertemu jawapan yang sebenar. Kesilapan hanya sedikit, berlaku cuma pada konsep mengandalkan agama pada akal, mengandalkan agama pada pemikiran sahaja, bukan pada wahyu yang sebenar. Sebagai contoh yang paling mudah, saya pun tak suka nak sebut banyak-banyak. Kalau kita berbicara mengenai konsep Tuhan yang sebenar, jelas kalau ditanyakan kepada kita pada hari ini, kita pasti akan menjawab, Tuhan mana yang kamu sembah? Apa jawapan kita? Allah. Mana bukti kita yang paling jelas, paling dominan? Surah Al-Ikhlas ayat 1 hingga 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Tidak ada kesyirikan dalam soal ini. Tidak ada lawan bagi Allah. Tidak ada persamaan bagi Allah. Tidak ada dua bagi Allah. Jelas bagi kita. Kalau kita beranggapan hari ini ada duanya bagi Tuhan, kita sudah melakukan kesyirikan. Adanya persamaan bagi Tuhan, kita sudah syirik. Adanya persaingan bagi Tuhan, kita sudah ada syirik. Allahus Samad, kepada Zat-Nya lah bergantung segala sesuatu, tempat mengharap segala sesuatu, baik dari kalangan makhluknya yang paling besar sekalipun, bahkan sampai makhluknya yang tidak nampak pada pandangan mata kita sekalipun, semuanya mengharap dan memerlukan Allah.
lam yalid wa lam yulad, dan dia ini adalah zat yang tidak beranak. Dia tidak mempunyai isteri, dia tidak mempunyai legasi keturunan yang akan menurunkan anak-anak yang bakal menjadi pewaris takhta ketuhanan. No. Dan dia juga tidak mempunyai kedua orang tua, bukan sebelum ini dia wujud dan dilahirkan oleh ibu ataupun bapa Tuhan. Tetapi wujud dia adalah wujud azali. Dan dia tidak setara, sekufu dan sama dengan mana-mana pun, sama ada dari sudut makhluk atau luar makhluk dia. Jelas bagi kita, ini akidah bagi kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpaling kepada konteks agama yang lain, kenapa dalam agama Kristian dinaikkan doktrin Trinity? Perlu apa doktrin Tuhan keluarga ini? Adakah Nabi Isa alaihi salam dulu mengajarkan umat-umat dia, khususnya sahabat-sahabat dia yang dilabelkan Al-Quran sebagai Al-Hawariyun, ajaran ataupun doktrin ini? Tidak sama sekali. Nabi Isa alaihi salam dijauhkan dan tidak pernah mengajarkan unsur-unsur khurafat, bid'ah dan unsur kesyirikan. Jadi dari mana asalnya datang doktrin Trinity? Bila kita latari sejarah, jelas bagi kita bahawa menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan ini bermula selepas tahun 325 Masihi. Tidakkah kita rasa cukup janggal ataupun cukup pelik kalau kita membuat perkiraan tarikh kelahiran sebenar bagi Nabi Isa 1 Masihi anggaran, dan dia diangkat oleh Allah sewaktu berusia 33 tahun. Maksudnya 33 Masihi Allah angkat Nabi Isa. Tapi selepas 33 sampai 324 Masihi, umat-umat pengikut Nabi Isa tidak pernah ada dakwaan klaim mengatakan Nabi Isa ni anak Tuhan. Perjalanan ini diteruskan sebagaimana keaslian wahyu yang diturunkan pada dia. Isa cuma utusan Nabi dan Rasul bagi Allah. Tetapi selepas berlaku persidangan di Nisia 325 Masihi, keputusan sudah diumumkan oleh Maharaja Konstantin. Selepas ini dalam akidah agama Kristian, wajib berakidah dan mempercayai bahawa Yesus itu anak Tuhan. Dari sudut logik dan kejanggalan, sebelum ni Nabi saja, lepas 325 baru jadi anak Tuhan. Tak kerasa lucu, tak kerasa janggal, tak kerasa pelik. Tapi bagaimana orang-orang Kristian boleh tertipu dengan ini semua? Padahal doktrin Trinity lebih awal lagi bermula pada zaman Namrud, bermula pada awal zaman Fir'aun, dibawa menerusi agama pagan, agama kuno lama daripada kerajaan dan maharaja Rom, diputarbelikkan dan disesuaikan untuk dijadikan sebagai agama baru yang perlu diakidahi oleh pengikut-pengikut Isa. Atas dasar fitnah yang paling besar yang dilemparkan kepada Nabi Allah inilah kita semua antara dua agama yang paling besar, yang mudah-mudahan kalau Allah memanjangkan usia dan umur kita, dia akan datang kembali dalam bentuk the second coming untuk menghapuskan fitnah-fitnah yang sudah bertebaran sejak sekian lama. Jelas kalau kita perhatikan induk kitab bagi agama Kristian, hari ini nak cari kebenaran bukan tengok pada pemeluk. Nak cari kebenaran bukan tengok pada penganut. Kadang-kadang pemeluk dan penganut setiap agama dah cacar merba. Kadang-kadang mereka buat yang dah di luar batasan dan had agama. Jadi jangan hukum agama atas dasar tindak tanduk pemeluk ini. Kalau nak cari kebenaran, terus tiun pada kitab dia. Jelas walaupun mereka hari ini ada 4 Injil yang kita namakan Mark, Matthew, John dan Luke, tetapi cuba kita selami satu demi satu.
jelas dalam Injil Mark pasal 12 ayat 29. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, sesungguhnya hal yang terutama ialah, dengarlah wahai Bani Israel, sesungguhnya Tuhan kita ialah Allah dan Dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Jelas siapa Tuhan sebenar. Yesus dah bagi tahu Allah dialah Tuhan Maha Esa. Kenapa perlu datang selepas dia doktrin Trinity? Dan kalau kita nak fahami agama-agama lain lagi bersimpang siur, lagi payah ialah agama-agama jenis politisme yang berbilang-bilang Tuhan. Walaupun Trinity juga wujud dalam agama Hindu sebagai contoh. Mereka ada Tuhan Brahma, mereka ada Shiva, mereka ada Wisnu. Tetapi Brahma dianggap sebagai Tuhan pencipta dan membentuk alam. Shiva itu Tuhan pemusnah. Tapi hari ini yang diangkat sebagai Tuhan dan banyak dipatungkan, yang buat alam ke yang musnah alam? Yang musnah alam. Tidak akan jadi pelik. Brahma langsung hilang, yang diangkat, yang selalu nampak Shiva. Yang mana Shiva? Haduk bersila, pegang trisula, mata tiga, ada ular berbelit. Trinity tetap wujud. Tetapi hakikatnya, avatar demi avatar mula muncul. Sebenarnya konsep avatar ni sama dengan konsep dalam Kristian, bila Nabi Isa meninggal, dia punya Ruhul Kudus tu pi kepada orang-orang suci selepasnya. Jadi bila dia pi kepada orang-orang suci selepasnya, dia punya kuasa, dia punya power. Boleh mengampunkan dosa orang lain. Menitislah pada pedri-pedri, pada bishop-bishop, pada kardinal-kardinal. Dosa dia sendiri pun tak tahu Allah ampun ke tak, nak ampun dosa orang lain. Antaranya avatar yang paling popular, avatar Krishna. Tuhan Krishna, Tuhan mana? Aduk main seruling. Hak main seruling, tapi kita tahu tamadun Indus ini penuh dengan budaya dan falsafah. Bila saya melihat patung ini buat kali pertama, perkara pertama ialah sebelum ni bila kita belajar dengan guru-guru kita tentang falsafah ilmu tasawuf, di sana ada disebutkan antara hubungan sang peniup, suara seruling dan seruling. Kita tak nampak patung pada awalnya. Mungkin orang yang baru dia akan tengok patung, dia akan tengok berhala, dia akan tengok dari sudut kesyirikan. Tetapi bila kita dah lama bermain dengan comparative religion, kita akan nampak yang orang lain tak nampak. Iaitu tentang peniup seruling, bunyi seruling dan seruling. Falsafah dia terletak di situ. Faham ke tak? Memang tak faham, biarlah. Cuma saya nak bagi tahu. Biar jangan nampak apa yang orang lain sering nampak. Cuba fahami sesuatu benda. Jadi kalau ikut sebenar, ikut sebenar kan, contoh, kalau kita nak pi kepada kitab-kitab mereka, kita nak pi kepada kitab mereka, India banyak sangatlah nak sebut. Weda pun ada empat kan, Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, Atharva Weda, kitab Purana lagi, kitab Upanishad lagi, Chandogya Upanishad, Suitara Sutara Upanishad, Gita Sri Bhagavad Gita, macam-macam. Tapi hakikatnya bila kita temui sesuatu yang penting dalam Chandogya Upanishad, bahagian yang keenam, fasal yang pertama, ayat yang kedua, akam avidetui, akam avidetui. Hindu bahasa apa? Bahasa Tamil ke bahasa Sanskrit?
Tamil ke Sanskrit? Sanskrit. Apa dia akam awidatuim? Kul huwallahu ahad. Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu tunggal. Jelas. Sutara-sutara Chandogya Upanishad sebut apa? Nakasya kasgi janita nakapida lam yalid walam yulad. Apa dia? Zat yang tidak beranak dan zat yang tidak diperanakan. Sutara-sutara Upanishad fasal yang keempat ayat yang ke-19. Natastya pratima asti walam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa ayat ini diabaikan atau ayat ini sememangnya tidak pernah dinampak atau dilalui atau sememangnya diabaikan oleh penganut-penganut agama Hindu atau mereka memahamkan ayat ini dari sudut yang lain ataupun falsafah yang lain? Tapi kita jelas mengapa hari ini orang-orang Hindu kadang-kadang menganggap makhluk-makhluk selain daripada Allah itu kadang-kadang dijadikan sebagai Tuhan dan sembahan. Kadang-kadang hak basic binatang apa? Lembu lagi, ular tedung lagi. Nah, banyaklah kan, ada pokok pun ada, macam-macam. Pasal kau boleh jadi lembu ni? Oh, sangatlah pemikiran. Sampai lembu, sampai ular, sampai binatang yang lain, kalau kata orang tu mulia lagi pada binatang. Pasal kau jadi lembu ni? Pernah anda fikir dan terbayang dan, atau terus anda meluru bangang, terus anda meluru tak ada otak, terus anda meluru tak bertamadun? Tidak. Tapi bila anda fahami falsafah yang sebenar, anda akan fahami kenapa berlaku demikian. Sebab itu bila saya tengok perdebatan panas antara Zakir Naik dengan Sri Ravi Shankar, dua-dua orang hebat dari kedua agama, dan kata pemutus dia tak ada jalan penyelesaian. Sebab pemahaman bermain dengan falsafah dalam agama masing-masing. Yang Islam sememangnya kita faham, dan bila tengok kepada falsafah itu baru kita dapat faham apa sebenarnya yang berlaku. Cuma konsep saja perlu diubah untuk melarikan diri daripada kesyirikan. Saya nak sebut malam ni pun takut jadi panjang boleh. Kalau nak saya sebut, nak suruh bagi faham. Kalau tak nak, kita terus. Nak ke tak nak? Nak. Okey. Baik. Konsep pada syahadah kita. Bila kita sebut tentang syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, cukup berhenti. Asyhadu, kita bersaksi, kita memperakui, kita berikrar, kita menegaskan. La ilaha illallah, ada berapa perkataan? La ilaha illallah, ada berapa kalimah? Empat. La ilaha illa Allah. Benar. Kita dah lama ucapkan syahadah. Tapi persoalan dia, bila kali terakhir anda mengucapkan syahadah dengan penuh pemahaman? Bila anda mengucapkan syahadah kali terakhir dengan penuh tertib? Bila anda mengucapkan syahadah kali terakhir dengan anda benar-benar memahami apa yang anda ucapkan? Bila las? Bila las? Tak ada jawapan, tak apa. La ilaha illallah, ini perkataan yang anda keluarkan. Bila sebut la, apa terjemahan bagi la? Tiada. Okey, dengar betul-betul. Bila anda sebut tiada, waktu anda sebut tiada tu, apa yang ada dalam keimanan dan akal anda yang tak ada tu apa benda? La, tiada.
Bila sebut tiada tu, apa yang tak ada? Yang tak ada tu apa? Anda sebut tiada, tak ada. Apa yang tak ada di sisi anda tu? Apa yang tiada tu? Anda tiun pada apa tiada? Semua orang bersyahadah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Waktu la tiada tu, apa yang tiada? Satori, apa yang tiada? Baik, ini saya bagi pemahaman peringkat tinggi ya. Peringkat tinggi. Dan ini ikut acuan ilmu saya dan boleh digabungkan dengan mana-mana acuan. Baik. Bila kita sebut la tiada itu, maksudnya kita menafikan dan menghilangkan semua apa yang dinamakan sebagai makhluk. Yang ingat masa tu yang ada yang wujud cuma Allah. Bila sebut aras, tak ada. Langit, tak ada. Bumi, tak ada. Batu, tak ada. Pokok, tak ada. Air, tak ada. Kita, tak ada. Dah kita sebut tak ada, tak ada. Tapi bila anda bermula rentak kedua masuk bab ilaha. Ilaha ni ialah kata dasar bagi ilah. Ilah ni jamak. Jamak berbilang sembahan. Kalau Tuhan pun Tuhan jadi banyak di sini. Kalau sembahan pun sembahan jadi banyak sebab dia guna jamak ilah. Walaupun demikian, ilah ni kata dasar dia tetap Allah. Bila masuk bab ilah, kita kena adakan balik apa yang ditiadakan pada lah tadi. Tadi kata tak ada bumi. Air bumi ada dah. Air ada dah. Laut ada dah. Kita ada dah. Binatang ada dah. Pokok ada dah. Ada balik. Tapi bila kita dah adakan balik dan wujudkan balik, timbul persoalan pada tang ilah. Wujud kita ini hakiki atau ghairu hakiki? Wujud makhluk hakiki ke ghairu hakiki? Wujud hakiki yang sebenar siapa? Allah. Wujud kita makhluk ghair hakiki. Wujud yang sebenar Allah. Wujud kita wujud bayangan. Wujud kita macam maya. Wujud kita macam ilusi. Wujud kita macam fata morgana. Kita ada, kita wujud tapi cuma bayangan. Bayangan isbalik sebab kewujudan yang sebenar, pencipta yang sebenar, iaitu Allah. Wujud kita tak hakiki, macam fata morgana. Selalu kita sebut, kita naik kereta, tengah panas, kita nampak apa tak jalan? Kita nampak macam air. Nampak macam air itu mata mana yang tengok? Mata mana yang nampak macam air? Mata ni kan? Mata ni yang nampak macam air. Bila sampai dekat, tak ada. Mata yang nampak tak ada tadi, mata mana? Mata ni juga. Yang nampak air tadi, mata ni, bila sampai dekat tak ada pun, ke mata lain? Mata ni juga. Habis, siapa yang menipu sebenarnya? Mata kita menipu ke benda tu yang menipu? Kat mana yang menipu? Hatu pun menipu, hak ni? Anda ingat mata anda selalu memberikan kebenaran pada anda ke? Ambil contoh remeh paling mudah saya boleh bagi. Bila kita tengok ke atas awan, yang kita sebut awan membiru, tapi hakikatnya warna awan memang biru atau apa? Hak betul hakikat dia. Nampak, oh, ayat dalam sastra, awan yang membiru. Tapi hakikat betul awan warna biru ke? Biru ke bang? Dah. Kita nampak biru, mata mana ni? Kita pergi tepi laut. Oh, laut yang terbentang luas membiru. Pi masuk dalam air, warna biru ke bang laut? Air warna apa? Macam rumah kita juga.
Pasal apa nampak biru? Faham ke tak ayah? Ayah pening dah ustaz ni ceramah lagi pening ni aku. Ke dia saja lewat spoil dan semua orang pening dah. Bukan semua orang pening. Nak buka. Nak semua anda berfikir. Okey, faham lah. Baik. Sebenarnya apa yang Allah nak ajar ialah yang sebenar perlu kita yakin illallah tu. Allah tu hak sebenar. Bila disebut ilah berbilang-bilang pada tu, bermaksud semua benda di bawah watak ilah tu ada potensi untuk jadi syirik. Semua benda-benda yang kita katakan makhluk wujud tak sebenar tu, sebab tu ilah berbilang Tuhan tu ada potensi untuk disyirikkan dengan Allah. Anda tak percaya mungkin. Zaman dulu ada tak orang sembah matahari? Ha. Dia duduk dalam wujud hak bayangan tu. Orang sembah bulan, orang sembah batu, orang sembah kayu, orang sembah pokok, orang sembah laut. Semua tu duduk dalam ilah. Tapi dia akan jadi syirik. Dia ada potensi jadi syirik. Dan ini dah memang dinyatakan dalam sejarah. Semua benda-benda yang disebutkan tadi sudah diilahkan. Sudah disyirik berserta dengan pencipta yang sebenar, iaitu Allah. Tapi apa yang Allah nak ajak sebenarnya pada ilah ialah, bila kita ni wujud bayangan, bila tengok kepada benda-benda tadi, apa yang anda nampak? The first yang anda perlu nampak bukan pada benda tu, tetapi di belakang benda tu siapa? Di belakang benda tu siapa? Bila tengok matahari, pencipta kepada matahari wujud bayangan ni siapa? Allah. Tengok batu, nampak Allah. Tengok bukit, nampak Allah. Tengok sungai, nampak Allah. Sebab itulah kita selalu dan biasa dengar ayat-ayat orang-orang tasawuf dan sufi, Allah berada di mana-mana. Bukan maksud zat Allah tu di mana-mana. Ni pemahaman sebenar. Kita tak nampak wujud bayangan. Kita nampak wujud bayangan, wujud hak nombor satu lebih awal kita nampak. Satu yang agama nak ajak pada kita. Di belakang event tu, kita nampak Allah, ingat Allah. Bila manusia tak ingat hak di belakang tu, dia akan jadi materialisme. Dia akan tertarik dengan benda tu saja. Hari ni pandang duit, cuma nampak duit. Pandang kereta kita, cuma nampak kereta. Pandang rumah kita, cuma nampak rumah. Pandang bini kita, cuma nampak bini. Hakikatnya di belakang tu siapa? Allah, 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 Allah. Sebab itulah bila kita fermentasikan dan gabungkan ini dengan pemahaman falsafah dia. Contoh, dia bawa anak jalan tepi sungai. Tiba-tiba dia gelincir, anak tu jatuh dalam sungai. Tiba-tiba mari seekor burung ambil anak tu selamatkan, terbang-terbang jatuh atas ribaan dia. Dia pun akan kata apa kat burung? Standard filem-filem Hindu atau Tamil. Dia akan kata apa? Oh, burung tu macam bayangan Tuhan yang tolong datang. Last kali dia akan puja. Dan sebenarnya bukan burung tu. Di belakang tu. Nampak? Konsep tadi, hak di belakang burung tu. Tapi hak zahir nampak dia duk buat ni. Tiba-tiba rimau mari nak terkam anak dia. Mari gajah besar, geduk-geduk-geduk, pam. Bagi satu pendang kat muka rimau, terpelengok rimau. Dia akan buat apa kat gajah tu? Tuhan menghantar gajah ni pada seolah untuk mengingatkan aku. Last kali buat patung gajah, bubuh bunga. Sebenarnya bukan tiung pada gajah tu sebenarnya tu. Hak di belakang gajah tu. Apa yang perlu ubah? Sikit saja. Sikit saja. Ini yang kita perlu belajar.
Jadi kalau kita tak memahami latar belakang yang sebenar, Allah bodohnya duk sembah gajah, bodohnya duk sembah patung. Bukan patung tu hak sebenar, di belakang tu falsafah sebenar yang kita tak faham. Tapi walaupun tak faham, dia tetap syirik sebab menduakan Tuhan. Betulkan hak tu, betulkan konsep tu saja. Okey. Agama apa lagi? Buddha. Buddha dia ada pitaka dengan sutraka. Tri pitaka, sutta pitaka, wisaya pitaka, abhidhamma pitaka. Dalam sutta pitaka ada kitab nama Udana. Fasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Hai para bhikkhu, sesungguhnya ketahuilah olehmu bahawa ada sesuatu zat yang tidak terlihat, zat yang tidak terjelma, zat yang tidak tercipta. Dialah zat yang maha tinggi, dialah zat yang maha mutlak. Agak-agak ayat ini rujuk pada siapa? Hai para bikhu, ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya ada satu zat yang tidak terlahir, zat yang tidak terjelma, zat yang tidak terlihat, zat yang maha tinggi, zat yang maha mutlak. Siapa? Sami mana yang padan dengan ayat ini? Sami mana agak-agak yang padan dengan ayat ini? Yang tidak terlahir, sami ada ibu bapa. Yang tidak terlihat, oh, nampak kepala dua dia ada. Jelas siapa? Ini kitab suci dia. Bagaimana dengan agama Sikh? Kitab dia Sri Guru Granth Sahib, volume 1, fasal 1, ayat 1, ayatnya Japoji Mul Mantra. Sesungguhnya ada satu saja Tuhan yang exist, Tuhan yang ada, Tuhan yang wujud, tetapi kewujudan dia, keberadaan dia, keeksistensan dia tidak nampak pada pandangan mata manusia. Dia digelar Ek Omkara. Agak-agak siapa Ek Omkara tu? Hanya ada satu Tuhan yang wujud tapi tak nampak pada pandangan mata. Bagaimana di sisi orang Yahudi? Yahudi boleh buka kitab Nabi Yesaya fasal 45 ayat yang ke-5. Sesungguhnya akulah Tuhan kamu dan akulah Allah yang layak untuk disembah oleh kamu. Dalam fasal Ulangan fasal yang ke-5 ayat yang ke-7 hingga 9, janganlah ada di hadapan kamu Allah lain selain daripada aku. Jangan ada di hadapan kamu Allah lain selain daripada aku. Semua konsep monoteisme. Lepas tu yang jadi karut ni ke siapa? Yang jadi karut ke siapa? Sebab sudah banyak masuknya penyelewengan-penyelewengan di dalam kitab, masuknya penyelewengan-penyelewengan di dalam ibadah, masuknya penyelewengan-penyelewengan di dalam tata cara kehidupan berakal. Yang ini kita perlukan Nabi. Dan hari ini kalau kita berhimpun semua untuk mencari kesepakatan yang paling benar, semua akan mengandaikan kebenaran tersebut mengikut perspektif agama masing-masing. Memang ikut saluran manusia yang bercakap, pemahaman dia tetap ada esensial akan memenangkan apa yang dia imani dan dia akidahi. Tetapi bila kita merujuk kepada kitab yang sebenar, jawapan sudah ada depan anda. Tuhan mana yang sebenar selayaknya untuk disembah, diyakini, diimani dan diibadah? Yang kedua, antara pentingnya turun Nabi dan Rasul pada kita ialah untuk mencontohkan cara peribadatan yang sebenar. Nak mencontohkan pada kita cara nak menyembah Allah yang sebenar. Hari ini kita dah ada silah-silah tersebut. Silah dari sudut hubungan. Bukan silah peserta Gegar Vaganzada. Dulu ada peserta Gegar Vaganzada seorang nama silah tu, kan bukan silah tu. Yang ni silah hubungan. Sad, lam,
ta marbutah, sila. Mana sila? Hubungan cing berantai. Dan kita ada tiga silah yang mesti dipenuhi. Silah yang pertama ialah hubungan kita dengan Allah. Solat. Solat masih mengekalkan aksara huruf-huruf tadi. Silah sod lam ta. Dalam perkataan solat ada huruf sod, ada huruf lam, ada huruf ta. Silah. Untuk mewujudkan silah dan hubungan cara kita dengan Allah, sembahyang. Silah kita dengan Nabi, selawat. Dalam selawat ada huruf sad, ada huruf lam, ada huruf ta. Selawat. Silah dengan Nabi, selawat. Silah dengan umum hablum minan nas, silatul rahim. Jelas. Inilah tiga silah yang diajarkan pada kita dalam bentuk kehidupan beragama. Dan bila kita nak menghubungkan diri dengan Allah, perlu ada petunjuk dan hidayah bagaimana cara kita nak menyembah Tuhan kita pada kedudukan yang benar dan paling betul. Adakah kita mengagak-ngagak saja, cara nak sembahyang kepada Tuhan, aku nak duduk lagu ni. Aku rasa lagu ni lagi sesuai, aku rasa buat lagu ni lagi sesuai. Bila kita mengandalkan cara beribadah ini dengan otak, apa jadi? Hari ini walaupun dakwaan keseluruhan agama tadi, keseluruhan agama tadi kata nak sembah Allah, tapi hakikatnya orang Islam sekarang sembah Allah dengan cara takbir, rukuk, sujud, salam. Pisah ke agama ni, duduk atas kursi kecil, buka buku kecil, duduk baca buku kecil, riduk lilin, minum holy water, contoh. Pi agama ni, oi, macam-macam patung ada. Patu kalung bunga. Patu waktu tabur bunga, tabur tu. Pi kok ni pula duk tafakur, duk meditasi, duk yoga saja. Pi hak ni pula pasang colong saja, lambang cucuk kertas, lambu-lambu. Pasal apa berbeza? Sedangkan dakwaan kita nak ibadah, nak sembahi Tuhan yang satu. Pasal apa jadi lagu ni ni? Adakah Tuhan yang satu akan terima bentuk dan corak peribadatan yang berbeza? Adakah Allah akan berkata, rukuk sujud, okeylah aku terima lah. Pikok ni sikit, duduk cucuk-culuk, bakar-bakar ketah, bolehlah. Tapi sipi-sipi, B nak ke A, 79, boleh. Lepas tu pihak ni pula, duduk tafakur, kusyuk, nampak kusyuk tu, bolehlah sebab kusyuk. Pihak ni boleh. Logik tak? Logik ke tak logik? Satu Tuhan menerima pelbagai jenis bentuk ibadah pada dia. Kalau kita tengok rentetan sebenar, sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, antara ibadat yang paling asas dan basic, solat. Adakah solat Nabi Adam dulu berbeza dengan solat Nabi Ibrahim? Adakah solat Nabi Ibrahim berbeza dengan solat Nabi lain? Adakah solat Nabi lain berbeza dengan solat Nabi Muhammad? Yang jelas ketara hari ini ada dua perbezaan yang besar. Cuma pada bilangan waktu dan bilangan rakaat tu je. Solat tetap solat. Dia tak akan lari. Takkan Nabi Adam tu aku buat solat lagu ni, lepas tu Nabi Ibrahim mari aku akan buat solat lagu lain, mari Nabi Yusuf dia solat lagu lain, mari Nabi Musa solat lagu lain. Tidak. Tapi hak perlu ikut aturan tamadun dan sejarah, kena ikut Nabi. Lepas tu hak lain-lain tu dah terkeluar daripada acuan dia. Walaupun mungkin ajaran tu, ajaran yang sama dulu, dalam kitab tu masih ada perkara-perkara yang benar, walaupun sudah ada kemasukan benda-benda dan unsur-unsur baru. Tetapi bila dah jauh dengan panduan dan petunjuk Nabi-Nabi dan Rasul, penyelewengan pasti tetap akan berlaku. Dan ini adalah janji Iblis, bahawa dia tak akan pernah berhenti sampai hari kiamat untuk menyelewengkan dan menyesatkan akidah manusia. Dah janji dia. Dan ini bukan terjadi secara kebetulan. Antara event yang zahir dan permainan entiti yang kita tak nampak sebenarnya berterusan. Dan sememangnya fitrah manusia ini
suka kepada sesuatu yang lebih daripada dia, suka kepada benda yang dianggap wow, yang dianggap yang dianggap wonderful, yang dianggap super. Kalaulah zaman hidup dia ada seorang boleh keluar sayap terbang, pasti dia akan didewakan. Anda percaya atau tidak? Padahal bukan Tuhan lagi. Mungkin ada di kalangan dia seorang belajar satu ilmu, keluar sayap, lepas tu terbang. Orang tu akan disucikan, dikultuskan, didewakan. Sebab orang ni, fitrah dia, emosi dia suka pada sesuatu yang dia nampak lebih. Yang dia nampak tu lebih pada kita, lebih pada orang, lebih pada dia. Dah fitrah. Jadi bila ada sesuatu perkara terlebih, dia akan membawa kepada landasan nak mengibadahi, nak menyucikan, nak mengkultuskan benda itu. Contoh kita kata, kebetulan dia duduk bawah pokok, kebetulan lah. Aku ni bernazar lah, aku ni tak ada anak, kalau lah ditakdirkan aku ada anak lah, aku nak buat lagu ni. Tiba-tiba balik mengandung, bini dia mengandung. Eh, macam mana boleh mengandung? Dia fikir, aku ingat aku duduk bernazar bawah pokok besar tu lah. Lepas tu tiba-tiba orang lain ada masalah, dia pun bagi saranan. Dulu aku pun tak ada anak, tapi aku duduk bawah pokok tu, aku buat nazar, mengandung sungguh. Kawan tu pun pi, bukan nak nazar tu dah, nazar ni tak nombor lah. Wahai penjaga pokok, apakah nombor yang akan naik minggu depan? Contoh jatuhlah daun. Sekali jatuh dua. Lepas tu jatuh yang kedua empat. Jatuh yang ketiga tiga. Eh, tengok cara jatuh ni. Dua empat tiga enam. Petikan dua empat tiga. Kebetulan naik sungguh nombor tu. Agak-agak apa jadi kat pokok tu lepas ni? Agak-agak apa jadi? Anda boleh tahu kesan dia. Tambah-tambah pi yang ketiga jadi juga. Pi yang keempat jadi juga. Siap. Siap ada pagar pula lepas tu. Ada penjaga. Nak masuk 10 ringgit seorang. Pokok keramat boleh menunaikan segala hajat permintaan anda. Ini biasa berlaku. Sebab apa? Dah pokok tu ada kelebihan. Sebab tu orang dulu puja pusu lah. Tahu pusu ha? Pusu jantan lah. Pelik-pelik tau dah. Sebab apa? Sebab benda tu lebih saja. Dan dia anggap benda tu lebih, walaupun dia tahu tu cuma tanah. Dia tahu tu cuma pokok. Yang dia tu sebenar lagi mulia sebagai makhluk Tuhan yang nama manusia. Tapi dah ini fitrah. Maksudnya ibadat yang sebenar mudah analogi macam ni. Saya ni rasa nak kahwin. Saya berkenan kepada seorang perempuan, saya berkenan kepada seorang wanita. Tapi saya nak bagi dia hadiah dan saya mengandaikan apa yang dia suka dengan otak sendiri. Eh, berkenan aku dekat perempuan tu, wanita tu. Tapi nak bagi hadiah ni, kita andaikan mesti perempuan tu suka ni. Padahal tak tahu lagi. Kita pula minat otomotif, motor besar. Kita pun beli sebiji motor besar, bagi kat perempuan. Okey, saya nak berkenalan, ambillah motor besar sebagai hadiah. Perempuan tu bukan jenis suka motor besar. Dia pun masam muka. Saya bukan suka benda-benda lagu ni. Habis you suka apa sebenarnya? Saya suka bunga mawar aja. Apa yang perlu buat? Tanya apa yang dia suka. Tanya apa yang dia suka. Kan senang, sederhana. Oh, you suka bunga mawar. Beli bunga mawar 2-3 kuntum, bagi. Menyenangkan hati dia. Ni mengandaikan pergi beli motor. Begitulah juga dengan analogi ini. Nak tahu baik atau buruk, berkenan atau tak berkenan, perlu ada panduan. Mana baik di sisi Allah, mana yang Allah tak suka, mana yang Allah reda, mana yang Allah tak reda, bukan akal kita tentukan. Agama yang dibawa oleh Nabi itu yang tentukan. Faham ke tak? Masjid sini selalu berapa jam paling lama? Baru pukul 9. Lama lama. Boleh pergi lagi ya? Dua lagi. Yang ketiga, mengajarkan syariat kehidupan. Mengajarkan syariat kehidupan.
Sebab kehidupan kita bukan hanya tertakluk kepada hablu minallah semata-mata, tapi ada satu lagi, hablu minannas. Hablu minallah bak ibadat tu, hablu minannas pun kena jaga. Dan inilah syariat Islam datang. Apa yang kita tengok dalam kitab-kitab dan buku-buku fiqah, bermula daripada taharah, bak semayang, bak puasa, bak zakat, bak haji, terus kepada bab muamalat, terus kepada munakahat, terus kepada jinayat, terus kepada ekonomi, terus kepada sosiologi, terus kepada kenegaraan, terus kepada hubungan dua hala dan sebagainya. Tetapi kita lihat yang benar-benar terjadi adalah konsep mana? Kita tengok konsep peribadatan. Hari ini benar-benar kita ikut, walaupun hakikatnya ramai orang tak semayang, dan ramai juga orang tak puasa, dan ramai juga orang yang dah lari dan mengelak diri daripada bayar zakat, ramai juga tak rasa ada insting nak pergi haji walaupun duit berlampau. Tapi hakikatnya yang ini mereka tak kacau. Tapi dari sudut hubungan dengan manusia ini, apa yang kita perhatikan cukup menyedihkan. Dari sudut ekonomi, kalau kita kira, hari ini ekonomi Islam dicandu dan dirancukan dengan sistem ekonomi kapitalis, dengan dibawa masuk sistem riba. Sistem riba. Dan diwujudkan bank-bank itu untuk menerapkan sistem-sistem ini dalam sistem ekonomi seluruh dunia. Dan akibatnya kita hari ini terperangkap dengan sistem ini. Tapi ada di sana yang cuba bangkit untuk melestarikan dan menyucikan sistem ini daripada kehidupan, lantas diterapkan corak-corak yang lebih bergaya, berdaya ataupun bersifat Islami. Maka ditubuhkanlah bank-bank yang lebih bersifat dan menjurus kepada Islam. Lahirnya bank Islam. Kadang-kadang bank hak sememangnya konvensional pun ada dah Islami di belakang. Ada kaunter Islam, ada pinjaman Islam, ada hatu Islam. Satu perkembangan yang cukup baik kita nampak. Tetapi satu benda yang kita perlu faham, antara mengislamisasikan kita semua dan mengislamisasikan kembali sistem-sistem yang di luar agama Islam itu, mana yang lebih utama? Islamisasikan kita dulu ke islamisasikan sistem dulu? Hak mana hak patut aula? Akibatnya apa jadi? Ustaz, saya sebelum ni akaun-akaun saya semua bank konvensional, teruk betul lah, riba kapitalis cekik darah. Tapi alhamdulillah sekarang saya dah tukar akaun saya kepada akaun Islam. Apa yang kita bimbang cuma satu benda, akaun saja yang Islam, pemilik akaun tetap duk tipu orang di luar hari-hari. Faham maksud saya? Akaun dia Islam, tapi tuan pemilik akaun tetap tipu orang di luar hari-hari. Pakcik Din beli kereta baru nampak, loan Islamik. Loan Islamik, saya tak beli kereta pakai loan riba. Loan Islamik, okeylah, baguslah. Pakcik Din pun keluar, pakai baju Melayu tapi seluar pendek. Yang Islamik cuma loan tuan punya kereta seluar pendek. Makcik Temah lah pun mana? Makcik Temah pakai singlet seluar spender saja naik motor. Tapi loan Islam, start loan Islam lah di motor. Kita takut motor saja yang loan tuan motor. Bagaimana dengan produk-produk yang berlambak? Produk-produk yang berlambak, kita bangga hari ini pengusaha-pengusaha kita keluar produk-produk yang berbentuk Islam, makanan sunnah, herba-herba. Cuma yang kita bimbang, takut produk saja Islam, hak jom makan produk. Produk sunnah,
Orang jom makan tu bismillah pun tak baca. Sindir ni faham tak? Produk tu sunnah dah, tapi nak makan tu bismillah pun tak baca. Produk Islam dah, aurat pun tak tutup. Pandang tak? Jangan nampak benda ada lebih kanan tu. Sisi ini. Sistem tetap sistem. Dan kita tetap kita. Ini yang patut didahulukan, pemahaman yang sebenar tentang konsep. Kadang-kadang hari ini banyak di antara kita yang bercakap tentang sesuatu yang langsung dia tak faham pun. Tapi dia hanya jadi pak turut. Dia hanya jadi tukang anggur. Orang kata salah tu. Tapi sebab dia mewakili kumpulan ni, bila ketua kumpulan dia kata salah, dia pun, oh salah. Bila dia mewakili kumpulan ni, bila ketua kumpulan dia kata betul, dia pun, oh betul. Tapi bila pergi tanya pada hakikat, hang faham ke tak apa tu sebenarnya? Aku pun tak tahu apa benda. Tapi dah ketua kata betul, betul lah aku pun. Ketua kata salah, salahlah aku pun. Okey. Yang keempat, terakhir ialah pattern yang ditunjukkan oleh para Nabi dan Rasul dari sudut akhlak. Ini paling penting. Sebab itu bila kita tengok Quran dengan hadis, dia ada nampak dua penilaian yang cukup jelas dan berbeza. Bila kita nak tahu kriteria antara khalq dan khuluq. Khalq tu apa? Khuluq tu apa? Khalq tu kejadian dari sudut fizikal, sifat tubuh badan. Kalau sebut khuluq, dia melibatkan akhlak, adab dan etika. Kalau kita nak tahu pada khalq, sifat fizikal Nabi, tengok Quran ke tengok hadis? Hak biasa banyak cerita sifat fizikal Nabi ni ayat Quran ke hadis? Hadis. Dalam Quran tak ada. Rambut Nabi panjang mana tak ada ayat Quran. Betul? Sifat-sifat fizikal Nabi tak diceritakan dalam Quran. Khalq, sifat fizikal Nabi dalam hadis. Tapi khuluq, adab dan akhlak Nabi di mana? Dalam ayat-ayat Quran. Ini bermaksud jelas pada kita, Nabi ini dilebihkan untuk ditunjukkan pada kita ialah memperbaiki akhlak atau memperbaiki fizikal. Akhlak fizikal tak boleh ubah dah. Fizikal yang boleh diubah cuma dulu gelap jadi putih sikit lah. Dulu tak handsome, sekarang ni cerah kulit sikit lah. Dulu gemuk, sekarang kurus, boleh lah. Tapi hak lagu ni nak jadi Tom Cruise, minta maaf, tak jadi dah. Nak jadi Hrithik Roshan kan tak jadi dah. Maksudnya fizikal tu second. Yang penting khuluq. Khuluq ni lah yang Nabi nak betulkan. Bila ditanya pada Aisyah bagaimana akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Nak tengok akhlak Nabi, tengok Quran. Ayat Al-Quran itu adalah ayat. Tetapi ayat Al-Quran itu kalau dikeluarkan dalam bentuk rupa, ayat Al-Quran kalau dikeluarkan dalam bentuk peribadi, siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas. Dan kalau kita nak kira hari ini, kita setiap tahun sambut Maulidur Rasul, betul. Dan ini pun jadi perbahasan dan saya pun malah nak cakap. Bid'ah tak bid'ah? Isu maulid. Dia bukan isu bid'ah tak bid'ah. Biar dulu. Isu kita duk buat setiap tahun ni pun, kita duk buat tiap tahun ni pun, orang jauh dah dengan sunnah Nabi. Kita duk buat tiap-tiap tahun ni pun orang tak kenal Nabi. Kita duk buat tiap-tiap tahun pun suruh sebut anak Nabi pun tunggang terbalik. Kita duk buat tiap-tiap tahun ni pun tanya sahabat Nabi dua orang saja yang kenal. Bayangkan kalau langsung tak buat, apa jadi? Kita ambil pada huruf dulu. Haduk buat ni pun tak tahu apa pasal Nabi. Haduk buat ni pun cerita Nabi tunggang terbalik. Kalau langsung kita terajak dan buat 10 tahun. Kita tengok 10 tahun akan.
Sebab apa jadi 50? Sebab 10 tahun dulu dan 10 tahun sekarang, muka ni juga ada datang masjid pun. Faham? Muka ni juga ada datang masjid pun. Maulid. Tujuan kita sambut maulid, adakah kerana dia adat? Oh, tok aku dulu memang sambut, tak pernah tinggal, aku pun lagu tu. Itu anda buat hari ni. Kita sambut maulid hari ni nak rasakan apa? Kecintaan kita, kasih sayang kita. Setengah orang dia guna dalil, kalau patut buat, sahabat-sahabat dulu lagi patut buat, tapi sahabat tak buat. Sahabat hidup zaman siapa? Kita hidup zaman siapa? Sahabat hidup, Nabi hidup depan dia. Sahabat hidup dulu boleh tengok dengan mata lendir, mata dia, apa yang Nabi buat. Dia tak perlu sambut pun tak apa, Nabi dah duduk depan mata. Kita hari ni kalau tak kenal, apa jadi? Tak diperingatkan. Sebab dalam maulid disebut benda-benda macam ni, cerita-cerita Nabi, yang kadang-kadang kita tak ada ilmu pun tentang Nabi, kita tak ada ilmu pun tentang sirah, kita tak ada ilmu pun tentang baginda, diperkenalkan pada kita, kita dapat mengenali dengan lebih dekat, lebih rapat dan lebih mengetahui. Ada kebaikan dia dari sudut itu untuk menanamkan rasa kecintaan pada dia. Dan anda perlu ingat event-event yang pernah turun pada Nabi, sekarang saya jelaskan satu persatu. Kerana adanya Nabi Muhammad lah peristiwa Isra' Mi'raj berlaku. Kerana Nabi Muhammad lah berlakunya Nuzulul Quran. Kerana Nabi Muhammad lah berlakunya Perang Badar. Kerana Nabi Muhammad lah berlaku perang-perang yang lain. Kerana Nabi Muhammad lah berlaku perjanjian Hudaibiyah. Kerana batang tubuh Nabi Muhammad lah berlaku Fathu Mekah. Kerana Nabi Muhammad lah berlaku peristiwa Hijrah. Dan kalau kita nak ingat, semua ini adalah kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kenapa kita memperingatkan setiap event-event yang besar tadi sebagai salah satu syiar dalam agama? Adakah ini menjadi satu kesalahan? Dan kita perlu mengerti ini, kalau tidak kerana Nabi, pasti event ini tak akan berlaku dan berlangsung. Cuma untuk mengingat dan mengenang kembali, nak meraih kasih sayang dan cinta dia. Dan setengah orang berpendapat, nak bagi sayang Nabi, ikut sunnah Nabi lah. Ikut sunnah Nabi. Dan tinggalkan bid'ah-bid'ah. Bid'ah yang paling besar, bid'ah apa? Bid'ah paling besar, bid'ah apa? Apa yang selalu dilabelkan bid'ah? Nah, sebut satu. Oh, tahlil lagi. Talqin, baca Yasin malam Jumaat. Ini bukan persoalan. Kita boleh membid'ahkan semua benda ini, okey. Dan kita nak mengangkat kita sebagai penegak sunnah. Baik. Siapa di sini nak dakwa dia penegak sunnah? Angkat tangan sebab. Saya nak test. Dah, benda-benda tadi itu bid'ah di sisi dia dan dia anggap sunnah. Contohlah, kalau abang dakwa, sunnah paling mudah, ha? Sekarang kita nak tahu, kita sekarang cuma sebagai penolak bid'ah ataupun kita sebenar penegak sunnah. Event cukup mudah. Nabi bekalkan doa-doa yang ringkas dan pendek daripada kita bangun tidur sampai tutup mata. Cuba baca doa pakai baju. Oh, lepas mandi nak pakai baju dah. Doa masuk tandas okey, doa makan okey, doa pakai baju kan ada sunnah Nabi. Cuba. Dah saja ni. Kalau lah hak kecil ni pun tak lepas, dakwaan apa yang sedang kita dakwa sekarang? Kalau kita hanya menolak benda tadi, kita jah sebagai penolak, tapi sunnah belum wujud ni, kita tak boleh, oh kalau aku tolak ni seolah aku dah sunnah. No. Dah kalau lah doa pakai baju pun tak lepas, doa buka baju,
Tak, sorry ya. Jangan malu. Jangan rakam lah, Mat. Ini kesian kat dia. Kak, saja je. Tapi saja pun anda faham tak apa yang saya maksudkan? Kadang-kadang kita melebihkan yang lain. Kadang-kadang sunnah basic saja kita tak lepas. Tapi kita sudah mengklaim, mendakwa. Sedangkan banyak lagi benda-benda dasar, benda-benda basic tu yang kita tak jaga dengan sebaik mungkin. Okey, 9 suku. Nak lagi ke berhenti? Lagi? Oh, lagi. 9.5 boleh, ya? Baik. Sebagai salah satu contoh, bentuk kecintaan. Pernah dengar tak seorang sahabat Nabi yang bernama Sauban? Sahabat Nabi nama Sauban. Sauban ni, dia memang cukup ingat Nabi, dia cukup rindukan Nabi, dia cukup sayangkan Nabi. Kalau boleh setiap hari dia nak tengok, dia nak tatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari dia datang jumpa Nabi, tapi lama kelamaan tu dia macam ada gap, ada senggang, dia tak nampak. Jadi kebiasaan dia selalu jumpa Nabi tu, bila ada ni Nabi ada perasaan, tahu mana pisau ban. Kemudian dia datang di hadapan Rasulullah dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Maksudnya seolah-olah seperti gambaran seorang yang tidak terurus kehidupan dia. Boleh bayang tak orang yang tak terurus ni? Mungkin penampilan kita selalu macam ni, tiba-tiba mari, rambut pun kusut masai, mata merah, tak cukup tidur, baju pun tak stereka, kalau untuk event kita sekarang lah. Dalam keadaan tu Rasulullah tanya, pasal apa kamu jadi begini? Lalu dia kata, wahai Rasulullah, bila aku berada di rumah dengan isteri dan anak-anak aku, bila aku rasa teringat dan rindu kepada kamu, aku ni sanggup meninggalkan anak dan isteri ni semata-mata datang walaupun cuma untuk lihat kamu. Aku ni sayang sungguh dekat kamu, cinta sungguh dekat kamu, kasih sungguh dekat kamu, melebihi kasih sayang dan cinta aku kepada isteri dan anak-anak aku. Jadi bila aku tak datang lama tu, ialah kerana bila tiba waktu malam, siang tak apa, aku rasa teringat duduk kat rumah pun aku main jenguk kamu, tengok kamu. Tapi bila tiba waktu malam, aku terfikir satu benda, iaitu kalaulah ditakdirkan Allah salah satu di antara kita pergi mendahului, sama ada aku ke akan mati dulu atau kamu pun akan diwafatkan dulu oleh Allah, aku bimbang kedudukan kita di akhirat ni sudah tidak sama. Kalau waktu hidup atas dunia ni rasa rindu, boleh pergi tengok. Rasa teringat, boleh pergi tengok. Rasa nak jenguk, boleh pergi tengok. Tapi bila mahsyar besok, yang confirmnya kedudukan kamu, wahai Rasulullah, pastinya di syurga yang paling tinggi bersama dengan saudara-saudara kamu di kalangan nabi-nabi dan rasul yang lain. Tapi bagaimana dengan aku? Kalaulah aku masuk syurga sekalipun, mungkin syurga yang aku dapat di level yang paling rendah. Aku tak dapat dah nak jumpa dengan kamu macam selalu hari-hari aku buat ni. Itu kalau dapat masuk syurga. Kalau aku ditakdirkan Allah ke neraka, lagilah aku tak dapat langsung untuk bertemu dengan kamu. Ha, sebab aku duk fikir hal ni lah aku jadi macam ni. Tak jadi tak macam orang hang tengok ni. Sampai tahap tu dia fikir pasal Nabi. Nabi tak boleh bagi jawapan. Nak bagi jawab apa kak Sauban ni bila dia kata lagu ni? Lalu seketika kemudian turunlah Jibril alaihi salam membawa firman dan wahyu daripada Allah, surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Sesiapa yang benar-benar mentaati perintah daripada Allah dan perintah Rasul-Rasulnya, dia akan bersama
dengan orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat ke atas mereka, yaitu orang-orang yang terdiri daripada kalangan nabi-nabi, para syuhada, orang-orang soleh dan orang-orang yang benar. Dan itulah sebenarnya sebaik-baik teman. Maksudnya empat kumpulan ini dalam tafsir bagi hadis ini mempunyai peluang untuk bertanya khabar di antara satu dengan yang lain, walaupun syurga yang dimiliki oleh mereka mempunyai ranking level yang berlainan. Contoh, ini contoh bodoh, ha? Jangan kaitkan dengan hadis. Contoh bodoh, kalau kita di rumah flat ada 5 tingkat, maksudnya hari ini saya rasa nak naik tingkat atas, ha? Nak pergi tanya khabar, oh, mak sihat ke mak? Okey, beres, aku turun. Lepas tu atas pula, nak pergi tingkat 3, okey, sihat, dah makan, okey, turun. Gambaran bodoh lagu tu lah senang. Maksudnya, orang yang empat golongan diberi nikmat ini, dia akan saling berhubung walaupun level ataupun tingkat darjat syurga mereka berlainan. Lebih-lebih lagi kita kena faham kecintaan kita kepada Nabi, mana yang lebih besar antara Nabi kepada umatnya. Kita kepada Nabi ke Nabi kepada kita hak lagi besar? Pernah kan ditanya kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, antara aku dengan isteri kamu, yang mana kamu kasihi? Antara aku dengan isteri kamu, kamu. Antara aku dengan anak kamu, kamu. Tapi bila ditanya soalan terakhir, antara aku dengan diri kamu sendiri, hak mana kamu lebih kasihi? Aku dengan diri kamu, apa jawapan Umar? Minta maaf wahai Rasulullah, aku tak boleh bagi jawapan. Berikanlah aku sedikit masa untuk aku berfikir. Tahap Sayyidina Umar. Tanya dengan anak, beres. Dengan isteri, beres. Dengan kaum kerabat, beres. Tapi bila tanya antara aku dengan diri kamu, hak mana paling kamu kasihi? Minta tangguh. Lalu dia berfikir, merenung. Dan sekali pi belakang dia, anak dia, Abdullah bin Umar. Agak-agak apa jawapan yang akan kamu berikan pada Rasulullah? Dia pun pergi. Ini keputusan yang utama. Diri kamu lebih aku kasihi daripada diri aku sendiri. Bila dia bagi jawapan tu, senang dan legalah hati Rasulullah. Tapi anak dia tanya, bagaimana bapa fikir tadi dan nak bagi jawapan dahulu ni? Senang saja jawapan Umar. Bila tiba di mahsyar kelak, satu benda saja aku fikir. Adakah Rasulullah yang memerlukan aku atau aku yang perlu kepada dia? Kalau anda, Allah. Dia bagi soalan tu pada diri sendiri. Sekarang nak berfikir ni, nak sayang Nabi ke nak sayang diri sendiri? Aku cuma terfikir persoalan ni. Bila tiba di mahsyar kelak, adakah Rasulullah lebih memerlukan aku atau aku yang memerlukan beliau? Maksudnya yang lebih aku yang perlu pada dia, memang itu jawapan dia. Suka anak dia Abdullah bin Umar. Ini adalah bukti-bukti kecintaan para sahabat. Belum lagi kita cerita pasal Sayyidina Abu Bakar. Itu memerlukan wasiat yang panjang lagi lah. Tapi ini pun abang kata kira tahap lama dah, kira sini tak? Saya pun nak demam lah sebenarnya 2-3 hari ni, pergi sana, pergi sini. Tapi Alhamdulillah lah, masih Allah sihatkan. Suara tu dah bunyi dah serak-serak sikit kan, dah bunyi dah suara-suara hak tak best tu. Tapi apapun, kita nak berhenti dah ni. Alhamdulillah, kira ni terakhir malam. Hak malam last kan ni, ni dia masjid last kan ni. Hak malam, esok ada satu lagi siang, tu last sebenarnya, di Masjid Nurul Iman Rawang. Hak tu pun sebab apa? Sebab dipaksa. Sebenarnya hak ni last. Ada seorang jemaah perempuan tu, dia kata macam mana pun ustaz kena marah. Wallahualam dia ada keadaan ini. Sebab dia kata nak hadiri semua kuliah saya. Saya pun tak kenal dia tu siapa. Tapi Alhamdulillah lah, Allah bagi juga kekuatan, Allah bagi kegagahan. Walaupun dalam keadaan sihat tak sihat, Alhamdulillah. Dan saya harap pada malam ini,
minta laluan sekiranya ada di hadapan saya alim ulama, tuan-tuan guru, bagi komen, bagi kritikan, perbetulkan saya sekiranya tadi ada sebarang unsur-unsur kelemahan dan kesilapan. Dan insya Allah kita sama-sama mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semua dijadikan oleh Allah ke dalam empat golongan tadi, sama ada di kalangan manusia-manusia yang soleh, manusia-manusia yang siddiq, dijadikan daripada golongan syuhada. Dan untuk yang atas tu memang confirm kita tak dapat dah. Dan kita mengharapkan syafaat daripada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku kita umatnya dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kalam saya sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتآهدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الله أكبر